Bapak Ibu yang saya hormati, perilaku dan gaya hidup sehat merupakan salah satu penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian di masyarakat. Untuk itu, Presiden melalui instruksi nomor 1 tahun 2017 menginstruksikan kepada 17 kementerian lembaga untuk bisa bersama-sama mendorong masyarakat untuk hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Saat ini peningkatan prevalensi perokok terutama pada anak dan remaja meningkat tajam. Demikian juga peningkatan kasus penyakit tidak menular, sehingga memperberat beban pengobatan akibat penyakit tidak menular dalam penyakit tidak menular saat ini. Dalam Bermas, Bupati dan Wali Kota diinstruksikan agar melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok dan pengendalian konsumsi tembakau, terutama pada kalangan anak-anak dan remaja yang rawan untuk menjadi perokok aktif. Ibu Menteri yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, saat ini telah tercatat 259 dari 515 pemerintah kabupaten kota telah memiliki regulasi kawasan tanpa rokok, meskipun tingkat implementasi penerapannya sangat bervariasi. Dari 258 kabupaten kota tersebut, sebanyak 154 kabupaten kota telah menetapkan peraturan daerah dan 65 diantaranya telah mengimplementasikan, sedang sisanya sebanyak 105 kabupaten kota baru mempunyai peraturan bupati atau peraturan wali kota. Untuk itu, kami mohon perkenan Ibu Menteri Kesehatan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten kota atas segala upaya dalam perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok dan pengendalian konsumsi hasil tembakau. Saat ini kita akan membagi dalam 3 kriteria penghargaan. Yang pertama, penghargaan Pastika Parama dianugerahkan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, telah menetapkan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengendalian konsumsi hasil tembakau seperti larangan iklan rokok, penyediaan layanan upaya berhenti merokok, dan telah mengimplementasikan aturan kawasan tanpa rokok di minimal 50% sekolah dan kantor organisasi pemerintah daerah yang ada di wilayah ini. Penghargaan yang kedua adalah Pastika Parahita, disampaikan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tetapi belum mengimplementasikannya. Sedangkan penghargaan yang ketiga adalah penghargaan Paramesti, diberikan kepada pemerintah daerah yang baru dapat menetapkan peraturan bupati atau wali kota tentang kawasan tanpa rokok. Untuk provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta mempunyai kekhususan tersendiri karena peraturan daerah dibuat hanya pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, kami mohon perkenan Ibu Menteri juga memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta yang telah menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya dan melarang adanya iklan rokok luar gedung dan dalam gedung. Ibu Menteri Kesehatan yang terhormati serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami laporkan juga bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak dan remaja menjadi perokok pemula dan masyarakat dari bahaya rokok. Dan tujuan khusus pertemuan ini adalah melakukan berbagi pengalaman dan praktek cerdas dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di daerah, sehingga ada sharing di antara para pimpinan daerah yang mungkin bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Karena kita mengetahui dan ini sudah menjadikan bukti nyata di dalam era jaminan kesehatan nasional, yang kita sudah mempunyai bukti atau data yang menunjukkan bahwa penyakit tidak menular yang dulu memang sudah diasumsikan meningkat, ternyata terbukti memang benar. Salah satu contoh yang terbanyak dalam tadi penyakit katastrofik ini ada kurang lebih 10 penyakit, di mana nomor 1 adalah penyakit jantung, stroke, dan atau penyakit kardiovaskuler. Dan ini pada tahun 2016, Pak Bupati Kulon Progo, Pak Hasto, menyerap biaya 7,9 triliun. Ini adalah yang paling tertinggi. Jadi tadi Pak Bupati Pak Kulon Progo menceritakan bahwa pada usia stafnya yang muda,
muda. Memang diketahui akhirnya mengganggu aliran pembuluh darah menjadi kaku. Untuk pasang stent saja mesti ada upaya yang begitu berat. Bahkan barangkali juga kita banyak sekali mendengar banyak sekarang usia-usia muda kita yang meninggal secara mendadak. Dan salah satunya memang tentu kalau sudden death ini terbanyak disebabkan atau hampir barangkali seluruhnya kena jantung. Tidak ada sudden death misalnya yang memang mungkin pecah pembuluh darah dan sebagainya, tapi yang terbanyak adalah kena jantung. Dan kalau kita melihat biaya yang begitu besar, dan kita mengetahui dari laporan WHO bahwa di Indonesia angka ini mencapai terjadinya kematian ini 660 per 100 ribu penduduk. Memang mungkin korelasinya tidak berarti sebab akibat langsung, tetapi dengan tentunya dengan merokok ini ditambah lagi dengan perilaku, nah ini dia, dengan ditambah dengan perilaku makin akan mempercepat tentu kematian atau penyakit. Penyakit yang pertama kalau untuk tembakau atau merokok adalah tentu PPOK atau obstruksi paru-paru yang kronis. Dalam hal ini saya kira banyak sekali yang diderita oleh masyarakat kita. Mana sebenarnya kesadaran kita atas kesehatan, angka yang ditunjukkan oleh Riskustas Kementerian Kesehatan hanya 20% Pak Hasto. Ini yang menyebabkan mereka tidak mengerti uang itu seharusnya diberikan kepada anak-anak kita untuk gizi, agar anak-anak kita menjadi investasi. Saya minta maaf, saya kira kalau Pak Habibie selalu mengatakan anak itu adalah investasi. Makin bagus kita mendidik dia, makin baik dia, merupakan investasi bagi kita pada di hari tua kita. Dan bagaimana kita akan menginvestasi kalau anak-anak kita tidak berkualitas dalam hal ini. Oleh karena itu, gizi ini merupakan hal yang utama, dan ini sudah dikuatkan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Kami sering membagi pemberian makanan tambahan sebagai suplemen, dan di samping itu bersama Ibu Mensos, pemberian PKH, program keluarga harapan, dengan memberikan uang PKH ini sebanyak hampir 2 juta rupiah, totalnya 1.890.000, tapi ada beberapa daerah tiap triwulan 500 sehingga mencapai 2 juta rupiah. Dan jadi saya kira memang kita menghadapi perokok ini bukan masalah yang sederhana, tapi juga ada tadi juga saya mendengarkan, jadi kalau misalnya bapak merokok, maukah anaknya kita suruh merokok? Anak yang usia 5 tahun boleh enggak? Itu pun barangkali yang merupakan yang kami khawatirkan, perokok muda saat ini bukan menurun, bahkan meningkat. RPJMN mengatakan kita harus turun sampai 5%, bahkan sekarang naik menjadi 8.8% dari 7.2 kita naik 8.8%. Artinya kita tidak berhasil menghalangi untuk anak-anak tidak merokok. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, para seluruh jajaran Pemda di Kabupaten Kota yang sudah mengeluarkan tentu tadi Perda kebijakan dan sudah mengimplementasikan atau akan mengeluarkan Perda. Saya mengucapkan terima kasih karena ini adalah memang untuk kita, untuk bangsa kita, untuk pembangunan kesehatan ini merupakan hulu yang kita harus lakukan. Dan juga kepada tentunya melarang iklan, saya juga terima kasih. Ini Kabupaten Kulon Progo, Klungkung, Kota Bogor, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Pasar dan Provinsi DKI. Terima kasih, karena memang iklan ini sangat menggoda. Tadi saya mengatakan, informasi ini negatifnya ada, positifnya ada, tetapi sering lebih banyak negatifnya. Jadi kita harus tentunya juga melaksanakan germas tadi, ini merupakan instruksi Presiden. Kami melakukan tentunya dari germas, pendekatan untuk germas ini adalah pendekatan antar kementerian lembaga. Tadi kami berbicara kepada Pak kebetulan dengan Pak Hasto lagi, yaitu kenapa Kulon Progo masih ada malaria, salah satunya Jabar.
Jadi sebenarnya germas ini kita juga perlu kesehatan bekerjasama dengan PU Pera, bekerjasama juga tentu dengan Menteri Desa dan sebagainya. Ini adalah yang dikatakan kita bekerja saling keterkaitan. Tidak ada persoalan itu bisa diselesaikan oleh satu kementerian. Saya sangat berterima kasih, kemarin mudik lebaran saja kelihatan. Kalau kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan baik, kelihatan sekali bahwa angka-angka dampaknya itu menjadi menurun. Jadi saya kira germas ini, mari kita mulai lakukan aktivitas fisik, gemar makan sayur dan buah, tapi saya mengatakan gizi seimbang ini penting sekali, cek kesehatan secara rutin, dan kemudian juga tentu ada lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi diperlukan. Dan saya kira juga Bapak Presiden pada rakyat Kersnas kami pada tahun 2017 sangat mengingatkan kita tidak boleh ada anak seorang pun, atau tidak anak saja, tidak boleh ada seorang pun yang kekurangan gizi, dan menghentikan kebiasaan merokok untuk membeli tentunya gizi bagi keluarga. Dan saya kira dengan adanya acara hari ini, sekali lagi mari kita berjuang bersama-sama. Dan saya tentu apresiasi kepada para bupati, para wali kota. Mudah-mudahan yang tadi jumlah kabupaten tambah meningkat, Pak Dirjen. Tadi dikatakan kurang lebih masih 50%, kita akan tingkatkan lagi untuk masa depan kita, untuk tentu SDM kita. Karena kita akan merupakan negara yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar, tapi kalau kita tidak mencapai bonus demografi, bukan menjadi bonus tetapi menjadi disaster bagi negara kita. Saya kira ini penting kita camkan betul, dimulai dengan kesehatan. Dan saya tutup sambutan saya dengan doa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkah dalam atas upaya kita mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan ini, acara pertemuan Aliansi Bupati, Wali Kota Peduli KTR dan PTN dalam pengendalian dampak konsumsi produk tembakau, saya nyatakan resmi dibuka. Kami Aliansi Bupati dan Wali Kota Peduli Kawasan Tanpa Rokok dan Penyakit Tidak Menular akan bekerja sama dan berkomitmen untuk mendukung pengendalian tembakau dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, kami berkomitmen untuk mengupayakan udara bersih dari asap rokok dan mencegah pemaparan asap rokok bagi bukan rokok dengan menetapkan regulasi dan mengembangkan, menerapkan, serta memantau penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 100% minimal di 7 tatanan, terutama sekolah, fasilitas kesehatan, perkantoran, dan tempat-tempat umum. Yang kedua, kami berkomitmen untuk mencegah upaya menarik rokok anak dan juga pemula, serta menghindari denormalisasi merokok di lingkungan kami dengan melarang semua jenis iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau atau rokok. Yang ketiga, kami mendukung pemerintah pusat dalam mengupayakan kebijakan untuk memperbesar peringatan bergambar tentang bahaya rokok sebagai media edukasi. Kami mendukung pemerintah pusat untuk menaikkan cukai rokok dan harga rokok dalam peningkatan pendapatan negara guna mencegah rokok pemula serta memanfaatkan pajak rokok di daerah secara efektif. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk mengintegrasikan pengendalian tembakau dengan program lain dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular sebagai agenda strategi pembangunan di kota, kabupaten, dan provinsi kami. Yang kelima, kami berkomitmen untuk membuat kebijakan dan tindakan dalam memastikan kota, kabupaten, dan provinsi kami menjadi daerah yang bebas rokok. Yang keenam, kami mendukung
adanya aliansi ini sebagai forum untuk melakukan evaluasi berbagai pengamalan dan juga merumuskan strategi untuk aksi ke depan, dan kami berkomitmen untuk bertemu sekurang-kurangnya satu kali setahun. Demikian pernyataan sikap dari aliansi Bupati dan Wali Kota Peduli Kawasan Tanpa Rokok. No.